إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi surau Al-Qudwah, tuan-tuan imam, ahli jatan kuasa surau, sidang hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama kita membicarakan berkenaan dengan satu topik yang sangat penting, iaitu topik yang berkait dengan pegangan hidup dan mati, iaitu pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebagaimana kita maklum dan ketahui bahawasanya pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ini merupakan pegangan yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ini juga pegangan yang dibawa daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah pada zaman kita ini, dan tidak pernah berlaku sebarang perubahan terhadap akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam mengajak manusia supaya menyembah Allah, tidak menyembah yang selain daripada Allah. Begitu juga zaman Nabi yang selepas daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, dibawa turun temurun sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada riwayat menunjukkan Nabi Adam alaihi salam menyeru manusia supaya mengatakan Allah itu sama dengan makhluk dia. Tidak ada. Begitu juga Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Idris sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jikalau kita mengatakan bahawasanya Allah itu bertangan dan berkaki, ini merupakan pegangan nabi-nabi sebelum daripada itu, dan ini pegangan sahabat, itu merupakan satu pembohongan. Kenapa dikatakan satu pembohongan? Kerana pada zaman Nabi Adam sekalipun, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad tak pernah mengajak manusia mengatakan Tuhan itu sama dengan makhluk. Bahkan diperkuatkan dengan dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bahkan ulama seperti Ibn al-Jauzi mengatakan al-mujassim ya'budu adaman wal mu'attil ya'budu adaman. Dia kata orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah itu bertangan, Allah itu berkaki, Allah itu bermata, berwajah dan sebagainya, kata Ibn al-Jauzi, mereka menyembah patung berhala. Kerana mereka mengatakan Allah itu ada atas, ada bawah dan sebagainya. Seperti mana apabila kita mensabitkan bagi Allah itu tempat. Allah bersela di atas arasy,
Bila bersada di atas arasy, maknanya ada pihak bawah, ada pihak atas, ada pihak depan, ada pihak belakang dan sebagainya. Maka Allah tidak berpihak. Kalau ditakdirkan Allah itu bersada di atas arasy, maknanya Allah memerlukan kepada ruang. Dan sudah pastilah ruang lebih besar daripada Allah. Karena mustahil Allah boleh mengisi ruang kalau dia lebih besar daripada ruang. Maka membawa kepada akidah yang mutasyabih, yang mutasyabihan, tasyabuh, kesamaran dalam umat manusia. Maka nabi-nabi dari sebelum daripada Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyeru kepada akidah yang berunsur kesamaran atau sesuatu yang tidak dipahami. Maka Nabi Adam punya dakwah, Nabi yang selepas Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, mereka mengajak kepada akidah yang sama, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang wujud. Wujud yang bagaimana? Tidak ada awal wujud. Adakah ada penamat bagi wujud Allah? Tidak ada penamat bagi wujud Allah. Dan Allah itu sekalipun ada makhluknya yang tidak binasa, seperti mana arasy, seperti mana syurga, seperti mana neraka, namun Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, tak sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala merupakan zat, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan segala-galanya. Dan segala yang dijadikan itu mengikut kehendak Allah. Dan kehendak Allah serta ciptaan Allah itu berlegar di ruang lingkup ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha hidup, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, dan Allah Ta'ala berkata dengan kalamnya yang qadim. Inilah merupakan dakwah yang dibawa oleh para nabi sehingga zaman kita sekarang ini. Inilah akidah yang terpakai, yang dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, iaitu firqah yang terselamat daripada sesat dan juga bid'ah. Maka tuan-tuan, kita nak bincangkan berkenaan dengan al-firqah an-najiyah, iaitu golongan yang terselamat, golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang terlepas daripada neraka jikalau mereka benar-benar berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka timbul persoalan, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tuan-tuan telah pun bermula ceritanya sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isi kandungan pegangannya itu telah bermula pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Cuma penjenamaan, bilakah dijenamakan Ahli Sunnah wal Jamaah, ini yang menjadi perbahasan para ulama, metodnya itu. Namun nama ini nama baru, tapi isi kandungan konten dia merupakan benda yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita menyebutkan berkenaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena faham Ahli Sunnah ini sendiri merupakan para pengikut sunnah, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah iaitu kumpulan besar daripada orang Islam, itu dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah secara sepintas lalu. Namun pengertiannya secara khusus tuan-tuan memerlukan kepada pengajian. Cukup kita mengatakan mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengikuti majoriti umat Islam. Itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini merupakan arahan daripada Nabi yang menyuruh kita berpegang dengan majoriti umat Islam. Bukan kita berpegang dengan golongan minoriti. Sungguh pun mereka mengatakan kadang-kadang yang sedikit itu yang benar berbanding daripada yang besar. Tuan-tuan, katakanlah kalau kita bermusyawarah, kita mesyuarat daripada 30 orang atau 100 orang, 10 tidak bersetuju. Kita kata apa keputusan tersebut? Nak kita kata oleh kerana 10 orang tak setuju, maka keputusannya mengikut 10 orang yang minoriti ini. Ini tidak ada keadilan. Tak adil lembut keputusan. Kerana mengenepikan golongan majoriti dan mengambil pandangan minoriti. Minoriti kena mengikut kepada pandangan majoriti. Maka dengan sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan majoriti umat Islam. Dan pegangan inilah yang dikatakan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun akhir-akhir ini
ada golongan yang mendakwa mereka lah ahlu sunnah, dan ahlu sunnah yang kita pegang bukan ahlu sunnah, bahkan dikatakan fahaman falsafah dan sebagainya. Tuan-tuan, bila mereka timbul dan bilakah pegangan ahlu sunnah wal jamaah yang kita bangun ini timbul? Nama tersebut bermula daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, daripada tabi' tabi'in, dibawa sampai kepada kita pada hari ini. Ya. Jadi setelah begitu lama nama itu dipegang, kemudian zaman Abul Hasan Al-Ash'ari diberi nama dengan nama Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sehinggalah ketika zaman lebih kurang 700-800 Hijrah, maka timbul pula golongan yang lain yang mendakwa mereka lah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sedangkan beratus tahun mereka tidak ada, tiba-tiba mereka muncul dan mereka mengatakan mereka lah Ahlus Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak bincang secara detail. Cukup kita bincangkan porak kita, tuan-tuan. Tu porak tak? Kita punya bahagian dia. Kita tak sentuh porak orang. Itu dia punya pasal. Kita pegang, kita tengok apa dia ahli sunnah wal jamaah. Supaya kalau kita tahu ini ahli sunnah, yang lain kita jangan pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membincangkan berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah, perkara pertama yang mesti kita tahu adalah di manakah, apakah sumbernya ahli sunnah wal jamaah? Adakah mereka itu sekadar mengambil akal semata-mata sebagai pegangan ataupun asas pendalilan dalam mendapatkan hakikat uluhiyah ilahiyah berkenaan dengan nubuwah, berkenaan dengan perkara-perkara gaib? Tidak. Ahli sunnah wal jamaah, dia punya sumber pengambilannya, pendalilannya ada tiga. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah akal. Itu tiga. Jadi Al-Quran tidak dapat dicabar. Kemudian hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga. Namun untuk memahami kedua-duanya ini memerlukan kepada akal. Begitu juga kadang-kadang tidak ada cara pendalilan dia ada dengan Al-Quran, kemudian diperkuatkan pula dengan akal. Dan akal ini adalah ditimbang dengan neraca yang telah dibantu oleh para ulama dengan kaedah yang sama. Cara pendalilan, cara pemikiran, maka cara pemikiran inilah dikatakan sebagai akal dalam pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka dengan sebab itu kesimpulannya, dalil berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah itu adalah daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga akal yang sejahtera. Maka perbincangan berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah ini kita letakkan kepada dua perbahasan yang besar. Pertama dikatakan usulul aqaid, yang kedua dikatakan furu'ul aqaid. Usulul aqaid yang ini tidak boleh sekali-kali kita khilaf. Usulul aqaid bermakna perkara-perkara akidah yang menjadi tunjang. Ulama tidak khilaf. Seperti kita kata Allah itu wujud atau tidak, yang ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau siapa yang khilaf berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumkan kafir, keluar daripada agama. Barang siapa yang khilaf Allah taala berkuasa atau tidak, menjadi kufur dia. Tetapi permasalahan, berapakah bilangan sifat Allah taala yang wajib kita pelajari, itu dikatakan furu'ul aqaid, perkara-perkara furu' dalam akidah. Berkenaan dengan hukum orang yang taklid terhadap sifat Allah taala, dia tak ada dalil, dia cuma berpegang kepada para ulama yang mengatakan Allah bersifat dengan wujud kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Bila ditanya apa dalil kamu mengatakan Allah taala itu wujud, dia kata saya tak ada dalil. Nah, saya tak tahu dalil. Maka orang yang sebegini dikatakan orang taklid. Maka hukum berkenaan dengan orang taklid ini khilaf ulama. Maka khilaf ulama yang sebegini dikatakan furu'ul aqaid. Tetapi perkara-perkara pokok dalam akidah yang kalau khilaf membawa kepada kufur, yang itu dikatakan usulul aqaid. Boleh faham tuan-tuan? Dia pecah kepada dua tadi. Satu perbincangan usul, satu perbincangan furu'. Perbincangan furu' ini jikalau khilaf sekalipun tidak membawa kepada sesat. Tetapi usulul aqaid kalau khilaf di situ membawa kepada sesat.
Itu perbincangan yang pertama. Maka kita tumpukan kepada perbincangan usulul aqaid, perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok dalam akidah. Akidah itu apa dia? Akidah ini bererti simpulan-simpulan iman. Mudah aja tuan-tuan faham. Bila kita tanya apa itu i'tiqad, apa itu aqaid, apa itu akidah, akidah bererti simpulan. Maka simpulan apa? Artinya simpulan-simpulan iman. Bila kita menyebutkan berkenaan dengan simpulan iman, artinya banyak benda yang tersimpul yang mesti kita simpul. Contoh dia apa? Allah itu ada, maka simpulkan satu. Kemudian lagi, Allah tak sama dengan makhluk dia, simpulan yang kedua. Kemudian para rasul dan nabi itu bersifat dengan siddiq, mereka benar, simpulan yang ketiga. Hari kiamat pasti akan berlaku, simpulan yang keempat. Maka simpulan yang banyak inilah dikatakan sebagai aqaid. Aqidah satu simpulan. Aqaid banyak simpulan iman. Maka simpulan iman yang banyak inilah yang perlu tuan-tuan tahu. Kena tahu. Ini pegangan kita. Dan di alam barzakh besok, soalan yang pertama pun tak ditanya siapa engkau. Tak ditanya. Yang ditanya, marrabuka, siapa Tuhan engkau? Siapa yang kau sembah? Yang itu yang akan ditanya dalam alam barzakh besok. Oleh kerana persoalan yang pertama ditanya adalah berkenaan dengan ketuhanan, maka ketuhanan ni tuan-tuan kena belajar. Kena tahu sifat Allah Ta'ala itu apa dia. Kemudian isu yang berkait dengan Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang sebelum daripada itu. Serta perkara-perkara yang gaib, yang tidak dapat kita lihat dengan mata, tetapi kita mendengarnya daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama. Baik, dalam perbincangan usulul aqaid, yaitu perbincangan berkenaan dengan tunjang-tunjang akidah, perbincangan terbahagi kepada tiga bahagian. Ingat baik-baik tuan-tuan, tiga bahagian. Yang pertama dikatakan perbincangan al-ilahiyah. Al-ilahiyah tu makna apa? Al-ilahiyah artinya ketuhanan. Yang kedua dikatakan perbincangannya an-nubuwat, yaitu tentang kenabian. Dan yang ketiga perbincangannya dikatakan as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat. Apa makna as-sam'iyat dan juga al-ghaibiyat? Al-ghaibiyat iaitu benda-benda yang gaib, yang kita tidak nampak. As-sam'iyat, benda yang cuma kita dengar semata-mata. Dengar daripada mana? Dengar daripada Nabi SAW melalui lidah para ulama, yang sambung menyambung sehinggalah sampai Nabi SAW. Baik, perbincangan tu kita perincikan. Perbincangan yang pertama adalah berkenaan dengan al-ilahiyat. Ini bukan tazkirah, nampak tuan-tuan, ya. Ini penerangan berkenaan dengan akidah. Sebab terlalu penting akidah ini. Pegangan tuan-tuan hidup dan mati. Sebab itu saya sebutkan di sini, secara sepintas lalu satu malam habis mengaji akidah semua. Ha. Orang mengaji 4-5 tahun, kita mengaji satu malam ya. Sejam pula tu habis akidah semua. Ha, baik. Pertama dia kata al-ilahiyat, perbincangan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tentang ketuhanan. Bila kita menyebutkan perbincangan berkenaan dengan ketuhanan, kita tidak membincangkan bagaimanakah kunhu zat dikatakan. Kunhu zat itu apa dia? Bagaimanakah bentuknya zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satu orang pun yang tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama ahli sunnah mengatakan bahawasanya di akhirat besok kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat? Kita tidak tahu kaifiatnya bagaimana. Dah. Sekalipun ada di kalangan puak-puak seperti Mu'tazilah mengatakan mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kenapa mustahil? Sebab Allah tidak berbentuk. Mata manusia bila nak melihat mesti ada bentuk. Allah tidak berbentuk. Kemudian mata manusia nak melihat kena ada cahaya. Allah tak perlu berhubung dengan cahaya. Kemudian nak melihat sesuatu kena ada warna. Allah tidak ada warna. Allah tidak berwarna. Allah tidak berbentuk. Bagaimana boleh dilihat?
Maka dengan sebab itu Mu'tazilah mengatakan mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Namun ahli sunnah wal jamaah mengatakan harus kita melihat dan boleh kita melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti berdasarkan nas yang mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka manusia pada hari akhirat nanti bercahaya-cahaya kegembiraan. Sebab ila rabbiha nazirah, kerana mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang paling agung melainkan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Bagaimanakah hakikat zat Allah taala? Maka ulama kita mengkhabarkan kepada kita, hatta kita melihat Allah ketika di akhirat besok sekalipun tak mampu kita nak mengungkapkan bagaimanakah hakikatnya zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mampu kita ungkapkan? Kerana Allah mukhalafah lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Sesuatu yang nak kita ungkapkan itu biasanya ada bandingannya. Kalau tak ada bandingan, tuan-tuan, tak ada pek kita nak cerita. Contoh kita cerita apa dia? Orang tanya, JJ itu kat mana? Sudah. JJ kat sini, JJ school. Macam mana rupa Jaya Jasko? Oleh kerana ada bandingan dia. Dia kotak, petak. Kemudian atas tu ada menara, dia pun petak juga. Ada tulis perkataan ion. Contoh, ion ketulis kesak lah. Atas tu kan? Ada tulisan tak tahu Jaya Jasko. Dia tulis Jaya Jasko. Maka perkataan J ada bandingan dengan yang lain. A ada bandingan dengan lain. Bangunan ada bandingan dengan bangunan yang lain. Allah Ta'ala tidak ada bandingan dia. Bila tak ada bandingannya, bagaimana kita nak menceritakan sesuatu tidak ada bandingan dia? Tidak dapat digambarkan. Oleh kerana itu, untuk menggambarkan bagaimanakah zat Allah Ta'ala, hatta selepas melihat pun kita tidak mampu sama sekali. Maka dengan sebab itu, oleh kerana Allah itu tak ada seorang pun yang melihatnya dan tidak mampu diceritakan kalau melihatnya sekalipun, maka kita membincangkan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tak bincang berkenaan dengan zat, bincang berkenaan dengan sifat sudah memadai. Maka berapakah sifat Allah Subhanahu wa taala? Kullu kamalin yaliqu bihi subhanahu wa kamalatuhu la tatanaha. Segala sifat kesempurnaan itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah Taala itu tidak ada jumlah dia. Terlalu banyak sifat kesempurnaan bagi Allah. Sama ada bahasa Melayu kita ke, bahasa India ke, bahasa orang putih ke, bahasa Arab ke, dah, bahasa Urdu ke, banyak bahasa yang nak menggambarkan sifat kamalat kesempurnaan bagi Allah, maka tidak akan dapat nak gambarkan, tidak akan cukup perkataan untuk menyebutkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebab itu ulama mengatakan sifat Allah Taala itu adalah kullu kamalin. Semua sifat kamal, semua sifat kesempurnaan itu yaliqu bihi subhanah, layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalatuhu la tatanaha, dan sifat kesempurnaan bagi Allah Taala itu tidak ada akhirnya. Maka oleh kerana begitu banyaknya sifat kesempurnaan bagi Allah, maka ulama mengambil dalil daripada Al-Quran, daripada hadis yang begitu banyak sifat Allah, maka dengan sebab itu diambil sekadar sahaja untuk kita pelajari, yang mana sudah cukup untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu ada ulama mengatakan 3 boleh sifat yang wajib dipelajari. Ada pula mengatakan 20 sifat yang wajib dipelajari. Ada pula mengatakan 24 sifat yang wajib dipelajari. Maksud dia apa? Adalah bilangan sifat yang wajib dipelajari itu ulama tidak sepakat. Ada mengatakan 3 boleh, ada mengatakan 20, ada mengatakan 24. Yang muktamad dia berapa yang wajib kita belajar? Yang muktamad yang wajib kita belajar 3 boleh. 20 itu menurut pendapat yang masyhur, yang dimasyhurkan oleh Al-Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu. Makna tuan-tuan, paling tidak 3 boleh sifat kita kena belajar. Nah, tapi sifat 20 itu apa pula? Ini kita sebut daripada awal, 20 sifat itu ulama tidak ittifak. Ulama ittifak adalah 20 atau 24 atau 13, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kerana itu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, kita belajar sifat 20 ni, ya, bertahun-tahun nak khatam. Guru dah khatamlah, dah meninggal dunia. Kitab kita tak khatam lagi. Bayangkan kalau ulama meletakkan sampai 40 sifat. Dengan sebab itu cukup 13 sifat, cukup 20 sifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka perbincangan berkenaan dengan al-ilahiyah, ketuhanan itu adalah perbincangan berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini dengan makna apa? Akal manusia tidak dapat menolak sama sekali sifat-sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Dan sumber pengambilannya di mana? Daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, dicedok semua itu. Kemudian difahami dengan baik berdasarkan kepada akal yang sejahtera, kaedah yang dibuat oleh para alim ulama. Maka timbullah perbahasan yang pertama adalah perbahasan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cuma kena faham begini sahaja. Allah itu ada, dia wujud. Wujud yang bagaimana? Tidak ada awal wujud, qidam. Kemudian adakah akhir bagi wujud diri dia? Tidak, sifatnya baqa. Allah Ta'ala itu pula tak sama dengan makhluk. Mukhalafalil hawadis. Allah Ta'ala merupakan zat. Dia qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah itu esa, dia wahdaniyat. Bila dia bersifat dengan esa, tidak ada awal wujud, kemudian pula tidak ada akhir wujud, dia itu ada, dia tak sama dengan makhluknya, maka inilah Tuhan. Dah, bila dia Tuhan, maka dia mencipta. Bila dia mencipta, mencipta dengan sifat kudratnya dan bertepatan dengan iradatnya. Dan segala yang diciptakan itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan segala makhluk ini dipantau oleh Allah Taala dengan sifat sama'nya, dengan sifat basarnya. Dan segala arahan daripada Allah Subhanahu wa taala difahami daripada kalamnya. Jadi segala ini, inilah dia 13 sifat yang wajib kita belajar. Maka 13 ini selesai semua masalah. Cuma apabila memperhalusi, keluarlah perbahasan berkenaan dengan ta'aluk sifat ma'ani, berkenaan dengan sifat nafsiyah, berkenaan dengan sifat salbiyah, berkenaan dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Ini memperhaluskan dan tidak wajib kita tahu sampai kepada ta'aluk-ta'aluk tersebut. Karena ulama kita dah declare bahawasanya hakikat sebenar Allah Ta'ala mencipta adakah berdasarkan kepada ta'aluk-ta'aluk itu? Tidak. Itu sekadar kaedah-kaedah akal semata-mata. Hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan wajib sekadar kita berpegang dan beriman bahawasanya Allah itu ada. Dia tidak ada awal wujud. Allah tidak akan binasa. Allah tak sama dengan makhluk. Allah itu zat yang memiliki sifat. Allah itu esa. Tidak dua, tidak tiga. Dah. Kemudian lagi pula, Allah itu dia berkuasa. Allah itu dia berkehendak kepada segala-galanya. Allah maha mengetahui. Allah melihat, Allah mendengar dan Allah berkata-kata. Itu sahaja untuk kita faham. Sikit ya tuan-tuan, tak banyak pun kan. Dia kata susah kita nak memahami orang berkenaan dengan Tuhan kalau mengaji sifat 20. Setengah jam tuan-tuan tu, bukan setengah jam tuan-tuan, setengah minit yang orang mengaji sifat 20 sebenarnya. Tetapi perbahasan secara detail yang itu membawa kepada bertahun-tahun kita belajar tuan-tuan ya. Sebab itu kita mengaji tauhid ni kan, bila mengaji tauhid balik ke rumah, orang rumah tanya, apa belajar hari ni bang? Ah, banyak. Mudah. Banyak tu apa? Belajar sifat apa tadi? Sifat wujud. Apa yang dibahaskan? Banyak ustaz tu cerita tadi. Macam-macam lah. Yalah, banyak tu apa dia? Pergi sendiri lah penyedahannya. Sebab apa? Karena kita nak membahaskan berkenaan dengan wujud tu sukar. Kalau kita memperhaluskan. Sebab wujud ni tuan-tuan, dia bahas dibagi pada empat. Ada benda dikatakan mawujud. Ada benda dikatakan ma'dum. Ada benda bersifat dengan hal. Ada benda dikatakan amrun iktibari. Yang ini perbahasan memperhaluskan daripada ulama sehingga sukar orang nak faham. Dan ini pula, nak fahamnya ini tidak diwajibkan. Bahkan ulama diklaim lagi. Dia kata perbincangan berkenaan dengan wujud itu, adakah dia ain mawujud, adakah dia hal, adakah amrun iktibari, merupakan ghawamid daripada ilmu kalam. Merupakan perbahasan yang sangat rumit daripada perbahasan ilmu sifat 20 ini. Jadi yang wajib mana ni?
Yang wajib tadi ya, Allah itu ada, Allah itu ni. Dan akhir sekali kita kena tahu apa dalil Allah itu wujud. Quran 30 juzuk itu bukti Allah Ta'ala itu wujud. Sebab dia yang berkata-kata. Baik. Kemudian apa dalil Allah Ta'ala bersifat dengan qidam? Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Daripada surah, surah apa dia? Surah Al-Hadid. Apa dalil Allah Ta'ala itu baqa? Dia kata apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa dalil Allah Ta'ala itu mukhalaf lil hawadis? Laisa kamitslihi syai'. Dah, sampailah kepada kalam kesemuanya berdalil belaka. Maka akhirnya memahami dalil itu bagaimana. Yang ini perlu kepada kaedah-kaedah ulama memahami nas. Sebab itu tak boleh tinggalkan akal. Tetapi bukan bermakna segala-galanya berdasarkan kepada akal. Ini yang salah. Bila dikatakan pengajian sifat 20 adalah bertunjangkan kepada akal, itu bohong. Kita kata pada awal lagi Al-Quran dan hadis. Kemudian akal, para akal, iaitu pemikiran. Pemikiran dengan makna memahami nas berdasarkan kepada akal. Bukan semata-mata nas. Dah. Atau bukan semata-mata akal. Baik. Dia kata pakai akal tu yang sesek tu. Tak pakai akal lah sesek, tuan-tuan. Kok tak pakai akal nak pakai apa? Lutut. Mana boleh. Dengan sebab itu menggunakan akal. Tetapi bukan akal semata-mata. Akal yang dipandu dengan kaedah para ulama yang muktabar. Bukan ulama lebay kampung, lebay petot pun bukan. Nah, esay tuan-tuan, kalau tu kaedah esay, tuan-tuan orang pun tak terima. Nah, ini kaedah apa ni? Kalau saya ada kaedah, ulama dan juga memiliki kaedah. Akhirnya kaedah yang pelbagai ini akan menimbulkan suasana yang tidak harmoni. Sebab masing-masing akan mempertahankan kaedah masing-masing. Tapi oleh kerana sumbernya Al-Quran dan hadis, kemudian ulama sepakat pula cara pemikirannya begini, cara memahami nasnya begini. Sebab itu dikatakan Al-Quran, hadis dan juga akal. Baik. Kemudian yang pertama tadi al-ilahiyat berkenaan dengan ketuhanan. Baik. Yang kedua, perbincangan akidah ini berkenaan dengan an-nubuwat. An-nubuwat artinya perbincangan, perbahasan berkenaan dengan kenabian dan kerasulan. Itu perbincangan dia. Iaitu daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat yang ada pada Nabi itu banyak. Namun daripada sifat yang banyak yang ada pada Nabi itu, maka diambil empat sahaja yang wajib kita tahu. Yang mana itu akan menguatkan akidah kita. Akan menjadikan pegangan kita itu merupakan pegangan yang kuat dan teguh. Maka diambil empat sifat sahaja daripada sifat yang begitu banyak. Sudah pasti Nabi itu mesti seorang yang lemah lembut. Nabi itu seorang yang santun. Nabi itu seorang tidak lekas marah. Dia sabar, dia tawaduk. Ini sifat Nabi. Dan banyak sifat Nabi itu, dia ambil cukup empat sahaja untuk mensabitkan akidah. Untuk memperhaluskan pegangan kita. Apa dia? Yang pertama, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Empat sahaja. Sudah mencukupi untuk itu. Dan, maka yang pertama dikatakan Nabi itu mestilah benar. Benar apa? Nabi tidak berbohong. Apa yang dia bawa itu berkenaan dengan katanya dia merupakan Rasulullah, merupakan utusan Allah, merupakan perkara yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jua yang Nabi bawa itu merupakan perkara yang benar daripada hadisnya, daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itu merupakan perkara yang benar berlaku. Tidak ada dusta daripada Nabi. Hatta Nabi kalau bergurau sekalipun, gurauan Nabi merupakan perkara yang benar. Dah. Dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana Anas bin Malik pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya zal udzunain. Begitu juga suatu perempuan tua minta Rasulullah doakan masuk syurga, dia kata orang tua tak masuk syurga. Sekalipun Nabi bergurau, Nabi tetap benar dalam gurauan dia. Dia panggil apa? Ya zal uzunain. Orang ada dua telinga. Betul ke tidak, tuan-tuan? Betullah. Siapa pula ada lapan telinga? Dia panggil, wahai orang ada dua telinga, mari sini. Rasulullah bergurau dengan Anas bin Malik. Begitu juga Nabi mengatakan perempuan tua, orang tua tak masuk syurga.
Kerana bila masuk syurga, Allah Ta'ala kembalikan usianya 33 tahun. Sebab sebanding seusia dengan Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat ke langit. Maka Nabi itu cakapnya merupakan benar belaka. Dan Nabi merupakan seorang yang amanah, yang tidak khianat. Kemudian Nabi-Nabi ini pula, dia merupakan seorang yang fatanah, merupakan orang yang cerdik. Maka timbul persoalan. Kalau dia cerdik, kenapa Nabi tidak pandai membaca? Kenapa mesti Nabi ummi? Ummi ini tuan-tuan banyak makna. Antara lain makna ummi ini merujuk kepada Nabi yang tidak membaca. Maksud Nabi yang tidak membaca itu adalah Nabi yang tidak perlu kepada membaca. Kenapa Nabi tidak perlu kepada membaca? Kerana segala sumber hukum diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mesti pandai membaca, maka dia kena baca kitab yang lain. Dia kena study macam kita, tuan-tuan. Kalau tak pandai membaca, maka tidak dapat ilmu, tidak dapat maklumat. Macam mana kita nak googlekan maklumat tersebut? Dah, ha, tuan-tuan. Apa jauh masalah sekarang ni, kita kembali kepada Google kan? Ha, kita type permasalahan, tuan. Type masalah apa? Tahlil, type. Google pun keluarlah. Haram, bidah, masuk neraka. Kita pun pakai terus. Dah. Kita nak kena pandai membaca, sebab kalau tak pandai membaca, tak dapat kita maklumat. Nabi sumber maklumat. Oleh kerana sumber maklumat, apa perlunya kepada membaca? Maka sahabatlah yang perlu kepada menulis dan membaca untuk menulis segala maklumat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga mengatakan Nabi yang ummi, dengan makna Nabi yang kasih sayang dengan umatnya sebagaimana seorang ibu kasih kepada anak-anak dia. Begitu juga Nabi yang ummi, dengan makna Nabi yang tinggal bersama ibunya selepas daripada kewafatan ayahnya Abdullah. Nah, jadi erti di situ ulama mentakwilkan makna ummi itu dengan pelbagai. Bukan buta huruf. Kita kata Nabi buta huruf, buta kayu dan sebagainya. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sendiri pun tuan-tuanlah, ya. Orang yang kita sayang. Ya, orang yang kita sayang. Kadang-kadang perbuatan tak baik, tapi kita tetap takwilkan juga. Kenapa Rasulullah tak kita takwilkan demikian? Kita kata dia buta huruf, tak pandai baca, tak pandai menulis. Sedangkan pada fikiran kita, seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, ada masalah berkenaan dengan pemikiran, otak lembab dan sebagainya. Tapi Nabi kita tak pandai baca dan menulis, dengan arti kata Nabi tak perlu kepada membaca dan tak perlu kepada menulis. Sebab Nabi merupakan sumber hukum. Baik. Dan yang keempat, sifat yang wajib bagi Nabi adalah sifat tabligh. Nabi menyampaikan. Maka dalam kitab-kitab akidah disebutkan, ada wahyu yang disampaikan kepada Nabi, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Cuma disampaikan kepada baginda sahaja. Ada pula wahyu disampaikan kepada Nabi, diberi pilihan sama ada menyampaikan atau tidak menyampaikan. Dan ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi supaya Nabi menyampaikan kepada umat dia. Dan yang ketiga, inilah Nabi-Nabi tidak pernah mungkir mereka akan sampaikan kepada umatnya, sekalipun berkenaan dengan diri baginda sendiri. Sebagaimana Al-Quran yang turun berkenaan dengan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, yang mana kalau tak dengar suara Nabi, maka dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang, Nabi berpaling dan muka masam. Allah turunkan wahyu berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau Nabi nak tengok ayatnya berkenaan diri aku ni, baik tak payah aku sampaikan. Tak, Nabi tetap sampaikan walaupun berkenaan dengan diri baginda sendiri. Itu menunjukkan Nabi merupakan tabligh. Dia menyampaikan, tidak ada satu pun disembunyikan daripada pengetahuan umat dia. Mana yang disuruh sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbincangan yang kedua. Dikatakan perbincangan an-nubuwat. Dan perbincangan yang ketiga, perbincangan berkenaan dengan as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Maka perkara yang gaib ni, tuan-tuan, sangat banyak sekali. Di antaranya apa? Berkenaan dengan malaikah. Allah Ta'ala memiliki malaikat yang begitu banyak, sehingga tidak terkira banyaknya. Namun 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui. Nah,
Bilangan Nabi 25 juga wajib kita tahu. Kita wajib hafal ke? Dah. Kita baca lah Adam ibn Nuh salih dan salih dan sebagainya sampai Nabi Muhammad. Tak hafal maka tak beriman kita. Demikian ke? Dah. Maksud erti kita mesti tahu berkenaan dengan Nabi ni adalah kalau ditanya orang, Nabi salih ni Nabi ke tak Nabi? Dah. Rasul ke bukan? Kita kata Nabi salih. Yo. Nabi Adam tu Nabi ke bukan? Ya. Nabi Idris ada ke tidak? Ya, termasuk. Nabi Zulkifli ada. Itu sudah memadai. Bukan mesti kita hafal. Janji bila ditanyakan kita tahu itu Nabi, itu Rasul. Sudah memadai. Begitu juga bilangan para malaikat yang wajib kita tahu 10 orang. Baik, 10. 10 malaikat. Baik. Kemudian bilangan sebenar malaikat tidak diketahui beli bilangannya. Bilangan tidak terhingga. Begitu banyak yang mengetahui kadarnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga membincangkan berkenaan dengan peristiwa hari kiamat. Peristiwa yang berkait dengan alam barzakh. Oleh kerana tidak ada satu manusia pun yang mati yang balik bercerita kepada kita bagaimanakah pengalamannya bermalam di alam barzakh, bermalam di alam roh. Tidak ada siapa pun yang datang bercerita kepada kita. Maka dengan sebab itu pengetahuan berkenaan dengan alam barzakh ini kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai menyampai daripada ulama sehinggalah kita pada hari ini. Maka perbincangan berkenaan dengan alam barzakh, berkenaan dengan hari akhirat, berkenaan dengan padang mahsyar, berkenaan dengan timbangan amal, berkenaan dengan syurga dan neraka, perkara ini dikatakan perkara al-ghaibiyat ataupun as-sam'iyat. Di antara lain tuan-tuan, peristiwa yang disebutkan ketika mana seseorang itu di alam barzakh. Walaupun di kuliah saya sebut dah berkenaan dengan cerita ni, saya ambil daripada kitab Ahwalul Qubur, hadis yang dihimpunkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali berkenaan dengan pertemuan para arwah. Saya sebutkan juga di sini dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab supaya apabila kita menyedari yang nanti bila kita mati kita akan bertemu semula. Segala-galanya bukan berakhir di sini. Kita akan bertemu semula di alam sana. Ada di kalangan ruh yang berjumpa dengan ruh yang lain. Ada di kalangan arwah itu tidak berjumpa dengan ruh yang lain. Sehingga ke sebuah hadis yang dibawa oleh Ibn Rajab Al-Hambali berkenaan dengan seorang yang meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, maka dia masuk ke alam barzakh, maka datanglah para arwah. Ruh-ruh yang dalam meninggal dunia. Jumpa dengan ayah dia, jumpa dengan ibu dia, jumpa dengan ustaz dia, jumpa dengan jiran dia. Maka berlakulah pertemuan antara ruh tersebut dalam suasana yang sangat riang gembira. Lebih menggembirakan daripada pertemuan antara ibu dan anak yang telah lama terpisah. Dah pisah lama tuan-tuan, tak balik-balik kan? Berpuluh-puluh tahun, malam raya dia balik. Maka kita pun rasa macam mana tuan-tuan? Sangat gembira. Lebih gembira daripada itu lagi. Bila mana ruh yang meninggal dunia, dia berjumpa dengan ruh-ruh yang lama-lama ni, maka pertemuan tersebut pertemuan yang sangat menggembirakan. Bila dia sampai sahaja ke alam ruh, maka datanglah ruh-ruh yang lain. Bertanyakan, ma fa'ala fulan, ma fa'ala fulan. Sehingga malaikat mengatakan, biar dia berehat dahulu. Jangan ganggu dia. Dia berehat, dia baru sahaja masuk, dia baru sahaja melalui proses yang sangat menyakitkan dia. Dikeluarkan ruh daripada jasad. Yang mana ruh dengan jasad telah bersatu, kemudian telah pun mesra dan sangat sukar untuk dipisahkan. Bayangkan sesuatu yang dah mesra dalam badan kita tuan-tuan, antara urat, antara daging, antara tulang. Ini semua dah mesra dengan badan kita. Nak kita asing-asingkan ketika kita hidup boleh ke? Sakit tuan-tuan. Dicabut dia tu kadang kulit mengikut sekali. Ditanggalkan kulit daripada tulang. Melekat juga pada tulang tersebut kita punya daging, punya kulit kita. Maka ruh ni keluar daripada jasad, dia kesakitannya sangat sakit. Maka malaikat mengatakan, biarkan dia berehat dahulu, jangan ganggu dia. Bila mana ya, orang yang ada ruh yang lain ni pula bertanya lagi.
Dia kata, ini orang suruh berehat, tapi tuan-tuan orang dah lama tak jumpa. Nak tanya juga, ma fa'ala fulan? Eh, apa yang dilakukan oleh si fulan? Kalau dia ada anak, dia tanya, eh, anak aku buat apa? Ha? Kalau dia ada isteri dia, isteri aku buat apa? Ha? Adakah anak aku tu dia pergi sembahyang ataupun tidak? Adakah dia masih beramal dengan amal yang soleh? Ataupun dia telah berubah sekarang ini? Adakah isteri yang ku tinggalkan itu masih bertudung ataupun tidak? Semua dia tanya berlaku. Maka bila mana berlaku pertemuan tersebut, tiba-tiba terpacul satu soalan. Ma fa'ala fulan? Dia tanya, eh, si fulan ni buat apa? Ha? Dia kata, eh, si fulan ni dah meninggal lebih dulu daripada aku. Kenapa kamu tak jumpa dia kok? Dia kata, kami tidak jumpa dia. Maka tahulah mereka bahawasanya roh yang mereka tak jumpa itu dibawa ke tempat penyeksaan oleh para malaikat yang menyeksa. Apa sebab tuan-tuan? Amal yang tidak soleh, maksiat yang dilakukan, maka akhirnya dia diseksa oleh para malaikat pagi, petang, siang dan malam. Artinya tuan-tuan, di alam barzakh itu terbahagi dua, roh yang baik dan roh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bagi tahu kita ini? Daripada para ulama. Ulama tahu daripada mana? Ulama yang lain. Maka akhirnya sampailah maklumat ini asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di akhirat besok adanya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tahu mana syafaat daripada Nabi berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan sebab itu, kita tidak mengetahui, kita tidak melihatnya, tapi kita mendengarnya. Perkhabaran sampai kepada kita. Ini dikatakan perkara-perkara al-ghaibiyat ataupun as-sam'iyat. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Perbincangan berkenaan dengan tauhid ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, perbincangan tentang ketuhanan. Yang kedua, perbincangan tentang kenabian. Dan yang ketiga, perbincangan tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tak pernah kita lihat, cuma kita dengar daripada para ulama yang sampai menyampai berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah dia perbincangan berkenaan dengan akidah secara sepintas lalu, dan dalil-dalilnya diambil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditentang sekadar itu tuan-tuan, kita ambil masa yang kita kata lebih kurang satu jam untuk kita membahaskan berkenaan dengan akidah. Adapun perincian berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, berkenaan sifat yang wajib bagi Rasul, berkenaan dengan perkara-perkara gaib dan sam'iyat, tuan-tuan kena tadah kitab tuan-tuan. Ya? Jangan tinggalkan mengaji. Jangan kalau kita ini seorang yang tak tahu berkenaan dengan akidah, jangan kita tinggalkan mengaji akidah. Kerana akidah ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain ini wajib tiap-tiap orang kena tahu sifat yang wajib bagi Allah itu apa dia dan apa dalilnya. Wajib kita tahu. Artinya kalau kita tidak tahu, maka maka berdosalah kita tuan-tuan. Sifat yang wajib bagi Nabi itu ada berapa? Bukan 40 pun. Dia suruh tahu 4 sahaja sudah memadai. Begitu juga berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib. Dengan sebab itu tuan-tuan, ya, jangan tinggalkan mengaji, jangan tinggalkan belajar. Ya. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqah, belajarlah ilmu tasawuf, dan kena belajar dengan orang yang mahir ilmunya dalam bidang akidah. Sebab itu dalam kitab Aqidatul Najin disebutkan oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, dia kata haram mengaji ilmu usuluddin dan ilmu tauhid kepada orang yang tak mantap ilmu tauhid dia. Dia sendiri pun tak berapa nak pasti, tiba-tiba dia pergi mengajar orang, ya. Dan ilmu tauhid ini bukan dapat dengan cara Google, ya. Dengan cara baca-membaca semata-mata. Dia perlu bertalaqqi. Sebab itu Nabi menyebutkan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu mesti dengan cara belajar. Kalau baca buku seorang-seorang, belajar ke nama tuan-tuan.
Kalau kita tanya dia belajar ke tu? Tak. Dia sedang baca buku. Belajar ni mesti ada guru dia, mesti ada murid dia, mesti ada alat pengajaran dia. Seperti mana buku ke, papan hitam dan sebagainya. Mesti ada murid, mesti ada guru dia. Itu dikatakan belajar. Kalau baca seorang-seorang, kalau baca seorang-seorang sekalipun, fa'ilmuhu inda ahlil ilmi kal'adam. Ilmu dia itu di sisi orang-orang berilmu, tidak dikira ada sama sekali. Bahkan sebahagian mengatakan fa'ilmuhu inda ahlil ilmi kal la yu'tabar. Ilmunya di sisi ahli-ahli ilmu tidak akan diambil kira, tidak diiktibarkan. Dikira tak ada ilmu je. Maklumat dia bukannya ilmu. Dengan sebab itu, kita kena belajar, kena mengaji, sepaling tidak selesaikan masalah fardu ain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.